Setelah lama tinggal di apartemen, kini Leslar kembali ke rumahnya. Rumah sebelum kasus KDRT terjadi, ya, mereka akan beraktivitas seperti biasanya. Leslar Entertainment akan kembali menghadirkan berbagai hal yang tentunya menarik dan lainnya tentunya, guys. Yuk simak, ini dia. Aduh, malam-malam berdiskusi ya. Ada apa nih kita nih? Wah, temuin aja. Ah, bapaknya. Bapaknya. Ntar lagi ada ya. Single baru keluar ya. Kalau udah kena racun Bu Nabila mah udah tidak bisa berkata no. Jualannya bagus ya, pakai gitu perannya, bungkus gak nih bungkus. Oh my god, sehat ya. Oh my god, gila sehat. Until jalan. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.